Aduh lucu. Oke guys, sebelum kalian nonton videonya, kalian bisa klik tombol like-nya dulu dan juga share videonya. Dan yang baru mampir bisa klik tombol subscribe untuk terus dapat update video terbaru dari saya. Hello guys, kembali lagi bersama saya Regaza. Dan ya, kali ini kita akan review lagi itu kendaraan di Minecraft guys. Ya, seperti apa kendaraan itu, kayaknya sih keren-keren dan bisa digunain di berbagai macam bidang. Ya, jadi sangat berguna banget guys. Jadi ya, biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Drop it. Oke, oh my god, kita spawnnya sekarang keren banget guys. Lihat, ada es langsung bro di depan bro. Ya, yang mau minta seed komen aja di bawah, ntar saya kasih. Dan buat yang nanya, bang ini MCPC ya? Bukan guys, jadi ini Minecraft Pocket Edition. Bukan Pocket Edition tapi 10 Edition. Jadi namanya itu tetap namanya beda tapi tetap yang versinya sama guys. Jadi kalau di belakangnya Edition ini satu apa ya? Samalah intinya, cuma ini mainnya di Windows 10 Edition guys, gitu. Jadi ini Pocket Edition dan 10 Edition itu sama. Makanya sekarang nggak ada bedanya. Jadi semuanya dinamakan Minecraft guys. Kalian coba lihat, gak ada Pocket Edition, 10 Edition sekarang. Jadi semuanya Minecraft. Oke. Waduh, ini keren banget coy. Kita akan ubah game mode kreatif dulu untuk lihat-lihat ke sana guys. Dan lihat guys. Ice spike. Set keren banget ya, kita langsung dapat salju ya. Susah sih dapetinnya sebenarnya, nemuinnya. Woi, beruang. Beruang guys, ada beruang di situ. Waduh, sendiri aja dia, bro. Dan ini apa ini? Wih, kelincinya lucu, guys. Tuh. Waduh, belang coy. Ya, jadi kita nggak akan ke situ, kita akan cobain kendaraan kita guys. Ya, kendaraan yang saya tadi maksud itu. Tapi ngomong-ngomong, di sini kok banyak pohon ya. Waduh, kita mah macet-macetan ntar guys. Ya, jadi kita akan mulai. Oke, di sini yang pertama ada minecart guys. Ya, minecart itu mobil lah. Ya, mobil. Jadi kita bisa naik mobil. Nah, aduh, kok kena spawn lagi ya. Dan ini nggak bisa jalan kalau kita nggak punya kunci guys. Lihat, waduh, keren banget ya. Lihat, ini kan polos tuh. Kita bisa ngasih warna guys, tinggal pilih di sini. Lihat, colornya bisa kasih yang ini. Tuh, waduh, langsung ada. Tapi lebih bagus yang ini sih guys. Nah, tuh, langsung coklat semua bro. Udah enak dimakan kayak cookies ini guys. Nah, di sini ada kunci, jadi kalian harus pegang kuncinya baru. Oh my god, udah bunyi. Wengengeng. Waduh. Iya, saya lupa. Saya lupa, saya ngadepnya ke depan. Wengengeng. Waduh, tenggelam. Oh no. Ya, mobil kita tenggelam, guys. Iya ya, mana ada mobil jalan di air. Waduh, bodohnya. Goblok bener. Oke, kita akan naik kendaraan di salju sekarang, guys. Kita akan coba lagi. Oh, ini yang mini, guys. Tuh, ada yang mini. Bisa dinaikin enggak sih? Sorry. Waduh, malah kepencet lagi, bro. Bisa loh, ternyata bisa loh, guys. Waduh, mana nggak ada kuncinya lagi. Ya, bentar. Oke, aduh, kena pukul lagi, guys. Sekarang kita sudah ambil kunci, dan kalau yang kecil nggak bisa dikasih warna, guys. Tapi imut. Aduh lucu. Oh my god. Malah masa kecil kurang bahagia guys. Ya, jadi oke, sekarang kita akan coba yang besar karena tadi kita belum selesai nyobain yang besar ini guys. Nah, oke, kita naik. Oh my god, kita kasih smile aja guys. Smile udah dicet dan kunci. Wow my god, langsung bunyi brum 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 brum. Lucu guys. Yuk kita berangkat. 1 2 dan 3 weng. Waduh. Segala rintangan guys. Mau tanjakan ada apa tuh, tetap dihajar bos.
Oke, sekarang kita akan coba yang ketiga, ada main plane. Ini adalah pesawat masa kini, guys. Oh my god, ini bisa dikasih warna juga nggak sih? Kayaknya nggak bisa kalau yang ini, guys. Nggak bisa. Jadi kita tinggal kunci aja. Wong, tuh kan? Waduh. Lihat ke depan, bro. Kok pesawatnya gitu ya? Waduh. Bro, kok ditinggal, bro? Ini gimana cara naikinnya ini, guys? Waduh, 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 waduh. Dan Dan ngomong-ngomong, ini itu, guys. Apa ya? Loh, gak ada suaranya sih? Ih, terbang, coy. Terbang, coy. Oh iya, terbang. Lo terbang. Kalau terbang gak ada suaranya, guys. Wuih, nabrak, nabrak. Ini gimana ngomong-ngomong terbangnya ya? Loh. Tunggu, coy. Ih, malah terbang. Gak ada penghuninya terbang. Ini gimana terus turunnya ini? Lah. Kalau turun gimana, guys? Oh, jadi turun pencet bawah aja. Oke. Kalau terus giniin, tiba-tiba dia akan terbang kah? Tabrak, bro. Tabrak itu. Itu tabrak. Tabrak. Loh. Gimana ya terbang, guys? Malah gak bisa terbang sekarang. Oke. Gak bisa terbang, guys. Guys. Nah, malah nggak bisa terbang. Turunnya bisa. Waduh, agak susah ya ngendarin pesawatnya ini. Waduh, ini keren banget tapi agak susah, guys. Dan sekarang kita pergi yang keempat. Oke, main bus. Oh my god, kita jadi supir supir Transjakarta, guys. Supir busway. Ya, supir busway, bus kota, guys. Oke, naik dulu. Penumpangnya mana, Pak? Pak, tadi ada anak kecil tuh, Pak. Kayaknya mau naik, Pak, ya. Yuk kita cari, Pak. Waduh, iya, kuncinya belum, guys. Oh my god, bunyinya sama juga. Wih, nih, busnya bisa jalan miring, guys. Waduh, mana tadi penumpang? Mungkin ke sana, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak, kita cari, Pak. Waduh, duh, nabrak, bro. Nabrak, bro. Gimana dah ya? Mana ada ya? Tadi ada penumpang, guys. Ngengengengeng. Ada yang jalan. Mana penumpangnya? Waduh, malah kita kayak maksa, guys. Nyari penumpang malah maksa kamu, coy. Oke. Nggak ada, guys. Waduh, ya udah kita parkir sini aja. Ini si kelinci mau naik nih. Ayo kelinci. Kelinci naik yuk. Yuk, ayo. Ini berhenti di Kemayoran. Waduh, ya udah. Dadah. Oke. Waduh, ini apa, guys? Malah kita punya salju, lihat. Oh my god, padahal kita nggak ngambil, coy. Udah buang, buang aja deh. Nah, sana-sana buang aja. Buat apa coba? Dan ini dia, guys. Kita akan menjadi penyelam. Nah, kita akan munculin main marine. Oh my god, ini keren banget, guys. Ini main marine, kita akan bertahan di dalam air, kita masuk. Langsung tembus, coy. Mana? Halo Regaza. Regaza akan jadi pelaut sekarang, guys. Akan mengendarin kapal selam. Oke. Main marine. Oh iya. Kuncinya belum. Udah mau keren-keren. Bunyinya juga gitu ya. Waduh, kapal selam bunyinya gitu, guys. Yuk, kita menyelam. Oh my god. Kita akan mencari di dalam air, guys. Ada apakah di dalam air itu? Waduh, kita akan mencari harta karun di dalam, tapi sayang banget gelap di sini, coy. Ayo. Waduh. Nggak bisa lihat apa-apa, guys. Kalau ditampilin gini enak sih, bisa lihat. Ya ilah, ini kayak kereta apa ya? Kayak delman kayak kereta apa ya? Kereta kencana gitu. Waduh. Dan ngomong-ngomong, naiknya gimana, coy? Ini naiknya gimana? Ntar nggak bisa naik lagi. Wih, bisa, guys. Oke. Bisa naik, loh.
Waduh, hebat bener. Ih, nyangkut, Ding. Nyangkut, Ding. Eh, naik, 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 bro. Naik, bro. Bro, naik, bro. Bro. Bro, saya mau naik, bro. Malah kita keluar. Masuk lagi. Oke. Okay. Oh iya, ini kan game mode kreatif, guys. Gimana kalau survival? Tuh, beneran, guys. Kita nggak kehabisan nyawa pakai ini. Wuduh, mantap gila. Malah kita jadi pelaut dan kita naik. Oh my god, akhirnya bisa naik juga. Holy shit, susah benar guys. Tuh, waduh, si Regasas sang pelaut tut tut. Kayak Popeye guys. Oke. Okay. Jadi ya karena udah semua guys, jadi ada mas lagi, main marine, ada main bus, ada main car, ada mini main car dan ada main plane. Jadi ini kendaraan yang sangat amat berguna banget di Minecraft guys. Kalian harus punya ini. Jadi kalau kalian mau nyobain, kalian bisa cek link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ya, apa ya, malah lupa guys. Ya, jadi videonya mungkin sampai sini dulu karena kita udah semuanya. Oke. Oke guys, jadi videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, komen, kritik, saran atau ide, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, cepetan subscribe untuk dapat update video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan dadah.